اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مباد PARA PEMIRSA Raja TV yang kami cintai karena Allah. Kita kembali di salah satu program Ramadannya Rasyad TV Tadarus Quran dan yang kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat dan Alhamdulillah uh, sudah bersama kita guru kita Ustadz Deddy Suwanto Hafizullah Ta'ala yang insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan mendampingi kita dan membimbing kita dalam bertadarus Al-Quran pagi ini. Uh, untuk informasinya, masih melanjutkan di surat kemarin, pertemuan terakhir di surat Al-Insyiqaq. Nanti seperti biasa, Ustadz akan memperdengarkan bacaan dan memberikan catatan atau rambu-rambu uh, yang harus diperhatikan ketika membaca uh, ayat selanjutnya dari surat Al-Insyiqaq di ayat 8 sampai dengan 17. Kemudian nanti kita persilahkan para pemirsa Rosya TV di mana pun Anda berada, yang mau bergabung di Tadarus Al-Quran hanya bisa melalui line interaktif kita di dua nomor telepon yang nanti akan kita sebutkan atau kita tampilkan di layar kaca televisi Anda. Baik, kita langsung serahkan saja ke Ustadz untuk melanjutkan uh, Tadarus Quran pagi ini. Kami persilahkan Ustadz Faya Tafaddol masykurah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Pemirsa Orsha TV yang dirahmati oleh Allah SWT Dimanapun anda berada Bagaimana kabar anda semuanya Semoga kita semua dalam lindungan Allah ta'ala Dan pada episode kali ini Kita akan melanjutkan ya Membaca surat Al-Insyaqab Ayat Ya Ayat 8 hingga ayat 17 ya. Silakan ya semuanya dibuka mushafnya ya disimak dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasaufa yuhasabu فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا وَيَصْلَى سَعِيرًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا <سؤال> <سؤال> إنه ظن أن لن يحور إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيراً بلى ان ربه كان به بصيرا فلا اقسم بالشفق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق Baik, ini surat Al ayat 8 hingga ayat 17. Pemirsa, RCTI indrahmati Allah Ta'ala, yang perlu kita perhatikan catatan dalam ayat-ayat yang telah kita baca di sini ya perhatikan pada kata fa fa saufa ya fa sifatnya adalah hamas ya bukan pasaufa tapi fa Kemudian berikutnya ya. Catatan berikutnya pada kata fala uku, uku simu ya di sini qaf yang qalqalah kol ya termasuk huruf isti'la dibaca dengan tebal kemudian bisyafaqu bisyafaqu kemudian walaili wama ma -wasa bukan wasako. ya adapun wasako, kurang tepat karena kita menjadikan ya sukun jadi berharokat fathah. Nah, ini saja koreksiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semua dalam membaca ya Al-Qur'an dengan baik dan benar. Demikian, barakallahu fiik. Baik, jazakumullahu khairan Ustaz dan kami beri kesempatan kepada para pemirsa Proyek TV di mana Anda berada yang mau bergabung bersama kita di tadarus Quran pagi ini hanya melalui line telepon di nomor interaktif kita. Uh, 0822 88 88 60 88 30 uh, kemudian di nomor yang satunya ada di 0812 1212 88 34 kami ulangi di nomor interaktif kita di 0822 88 88 30 atau di 0812 1212 88 34. Silahkan, jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum waalaikumsalam, Ustaz Dengan Ibu, siapa di mana? Ibu, uh, dengan Ibu Murni di Kediri. Dengan Ibu Murni di Kediri, Masya Allah. Yeah. Baik, Ibu sudah dipersiapkan mushafnya. Ibu, udah di Surat al Insyikok melanjutkan yang kemarin, ayat 8 sampai dengan 17, Ibu. Ya. Volume televisinya dikecilkan atau dimatikan saja, Ibu. Ya. Jika sudah, kita langsung sambungkan ke Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Taip. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Ibu Murni di Kediri, ya. Iya. Baik, silakan Ibu dibaca surat Al-Insyiqaq ayat ya 8 hingga ayat 17 ayat delapan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasau fa yuhasabu hisaban yasira. Wa yang qalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utia kita bahu wa ra'a zahri. Fasau fayad'u subura. Wa yafla sa'ira. Satnya lebih banyak lagi, Ibu. Wa yasla, wa yas, wa yasla. Lebih tebal, wa yakhla sa'ira sudah Ustaz? ya ya innahu kana fi ahlihi mas'ura innahu zanna allaih Ya. bala <coughs> apa Ustaz? ya lanjut ya lanjut Ibu bala Innabahu kanahi bakiro, فلا أقصى مبيش شفقه. بيشفقه بيشفقه dengan بيشفقه ya berbeda. Ofnya dia dipantulkan tapi tidak diberikan tidak ada apa namanya Hamza di akhirnya bis syafaqu bis syafaqa wala uqsimu bis syafaqa Ustaz ya jangan uh, sampai menjadi berharakat fathah syafaqa tapi syafaqu syafaqu fala uqsimu bis syafaqu syafaqu dengan syafaqa Ya, Shafako. termasuk huruf yang istilah, sehingga tebal. U, uh, syafaqo. Oh, syafaqo. Syafaqo. Ya. Bala... Ya, tidak sampai ke syafaqo. Sh... Syafaqo. 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 Beda kan? Coba ibu ucapkan dua. Yang pertama yang keliru, syafaqo. Dengan syafaqo. Syafaqa. Satu lagi. Syafaqa. Nah, ini sama, Ibu. ya Sama. Jadi, yang pertama yang keliru, syafaqa. Ini yang keliru, karena dia berharokat fathah. Yang kedua, sukun. ya Tapi dia tebal. shafaku 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 Dengan syafaqa. Syafaqa. Ya, diulang kembali. Syafaqa. Syafaqo. Ya. Coba diulang lagi Ibu Falaq Qosim. Apa Ustaz? Ya, silakan diulang kembali Falaq Qosim. Falaq Ya. Masih Ustaz. Masih? Agak apa namanya sudah semakin baik ya. Sudah semakin bagus tapi masih ya, belum apa namanya masih, belum pas tepat. untuk yang Syafaku ya. Jadi, dia uh, aslinya, kalau dia tidak tebal adalah syafaku. syafakul, tapi karena dia tebal, syafaqu. dia lebih dalam, ya, bagian dalam, ko. jadi syafaqu. Mulut kita kayak ya. mana, Ustaz? Dibulatkan sedikit, enggak? Mulut, kalau dibulatkan, malah itu jadi domah, jadi kof, termasuk bukan huruf yang monyong bibirnya. Jadi, bukan syafaqu, ya. Kalau ibu mengucapkan syafaqu, ini malah keliru. Dia tetap syafaqu syafaqu syafaqa syafaqa Iya syafaqa Ya coba Tuh. Ibu Wala wa ya. qasimu bisyafaqa ya. Iya Wa laidi wa ma apa Ustaz Ya berikutnya Anjun. Ibu <coughs> Wa laidi wa ma wasaqa cukup cukup Ibu Hah? sampai ayat 17 saja Ibu sampai ayat 17 oh. saja baik, ya. jadi uh, yang harus dilatih ini adalah kof ya kof yang apa namanya kof kol -kola. ya, maka ya. ini dijaga uh, pengucapannya namun untuk yang lain sudah bagus bacaannya Alhamdulillah, Alhamdulillah. nanti terus dilatih Ibu ya Ya. Ya. Baik, demikian koreksiannya. Barakallahu Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ibu Murni di Kediri. Dan kita kembali persilahkan para pemirsa Rasyad TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini. Bisa melalui dua line interaktif kita di nomor 0822 delapan 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 enam enam tiga puluh atau bisa di nomor delapan satu dua satu dua satu dua delapan delapan tiga empat kami ulangi atau bisa dibaca di uh, layar televisi anda di nomor delapan dua dua delapan 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 enam enam tiga puluh atau bisa di nomor delapan satu dua satu dua satu dua delapan delapan tiga empat silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Mulailah di Padang Lawas, Pak Ustaz. Umulailah di Padang Lawas. Iya. Baik, umulailah di sudah dipersiapkan tentunya mushafnya di surat, surat. Al-Insyiqaq. Ayat 8 sampai 17 saja. Iya. Volume volume televisi sudah dikecilkan atau dimatikan? Sudah, Pak Ustaz. Baik, silahkan langsung komunikasi ke Ustaz. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ya, silakan Ibu Laila dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 8 hingga ayat 17. Ya, mohon bimbingannya, Pak Ustaz. Ya, Bu. A'udzu <tuh> billahi minasy syaithanir rajim. Fa yuhasabu hisabai yasira. Ya, hi. Ya, lebih dijelaskan lagi pengucapan hanya. Fa Fasa, saufa yuhasabu hisabai yasirah. Ya. kembali. Fa yuhasabu hisabai yasira. Ya. Ya. Lanjut. Lanjut. Waya'ul qalibu ila ahlihi masrura. Wa amman uutiya kitabahu wa ra'a dzahri. 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 Ya hanya di ujung oh. ada huruf haknya maka dibaca zah iya diulang kok Ustaz iya diulang wa amman amma utiya kitabahu wa ra'a Kemudian pengucapan wara tadi uh, kurang tebal ibu wara eh, maka lebih tebal lagi wara nah, begitu jadi dinaikkan lidahnya ke langit langit ra Ya, diulang ya Pak Ustaz? Ya, silakan lagi. Mamman utiya kita bahu wa al Baik. fasaufa fasaufa subura ra su, subura tebal yes. naikkan langit uh, lidah ke langit, langit ujung lidah subura wa dong suburro, subura su, oh, yes. fa, ya sa dengan ujung lidah lid, uh, ujung lidah mengenai gigi seri atas subura oh. Fasaufa yada'u subura Ya Wayasla sa'ira Satnya ini tebal Ibu Ya termasuk huruf isti'la Wayas Kemudian sifat sat juga sofir Tajam jadi banyak Wayasla sa'ira Wayasla sa'ira Wayas Coba sekali lagi. Wayas la Ya beda kan ibu. Wayas itu dia lidahnya datar. Adapun wayas, dia lebih naik. Wayas, lidahnya lebih naik ke langit-langit. Ya istighfar. La. Wayos dengan wayas. Wayas ini lidah datar. Wayas dengan wayas. Yos dia lebih tebal karena short masuk huruf isti'ala. ya silakan ibu diulang kembali wa yasla sairo bisa pak ustad ya bisa pak Ustaz. ya bagus sekali lagi coba diulang kembali wa yas wa yasla sairo ya cukup berikutnya Innahu kana ahlihi masrura. Kemudian eh. ra ya, sifat ra Ibu pengucapannya tidak banyak getaran. Masrura, mas roh misalnya. Ra oh. tapi dia sedikit getarannya dan tebal. Mas masrura. Masrura. Ulang ya, Pak. Ya, Ro lebih tebal, tebal lagi. Ro dengan ro ro itu datar. Ro dengan ro. Iya pak ustadz. Iya. Ya, tapi pak. tetap dijaga, tidak boleh munyung uh, bibirnya. Ya, ya silahkan. Innahu fi ahlihi mas ya Iya. <tuh -tuh> Innahu zanna allai yahur Tebal Yahur Allai yahur Dia seperti tertahan Yahur Nah seperti itu Innahu zanna allai yahur Ya. Bala inna rabbahu ka basiro. Balanya lebih dipanjangkan lagi sedikit lagi ibu. balain Ya, di maharokat. Oh, panjang itu Pak Stan Bala, kan ini termasuk uh, termasuk mat uh, jaiz Boleh dibaca dua, boleh empat boleh ya atau lima tergantung kalau kita membacanya semua panjang-panjang kalau pendek pendek semuanya ya itu berarti berapa harokat nih Pak Ustadz balanya ya karena kita ini sedang dalam kondisi atau sedang belajar dan yang kita praktekkan adalah dengan metode lambat bacaannya ya maka kira-kira lima harokat lima ya Allah inna rabbahu kana bihi basira 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 ya ini jadi smart, uh, termasuk yang tebal sehingga ketika kasrah juga ada uh, asar bekasnya basi basira basi ya si. ya mm -hmm. silakan dulu kembali. <tuh> Bala inna rabbahu kana nabihi baswira Taib, berikutnya Fala uqasimu bis syafaq Ya, kemudian untuk fa lebih banyak lagi ibu Fa, fa, tidak Fala ya itu menggantung yang menggantung fanya. Fala gitu dia pengucapannya. Silakan ulang kembali. Fala ukasimu bisa ya. uh, Untuk Wah. ini kof yang terakhir baru kurang apa uh, namanya tidak ada hamzah di akhirnya bukan wasaq kok tapi wasaqu wallaili wama wasaqu wallaili wama wasaqu wallaili wama wasaqu ya cukup nah cukup. ya ya sampai okay. 17 saja alhamdulillah yeah. sudah bagus ibu Laila tadi ketika saya contohkan dan ibu bisa mempraktekkan untuk kol-kolahnya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya ya dilatih ya. Setelah ini dilatih pengucapan kol-kolah bisyafaqu. Ini sudah benar tadi wasaku, jadi tadi ibu mengucapkan wasaku, ya yang benar wasaqu dan seterusnya. Jadi ini saja koreksiannya dan juga apa namanya tadi perlu diperhatikan huruf fa misalnya fa lebih banyak dia ya. Sifat hamesnya, mengalirnya udara, kemudian no. salt, woyals, ya salt masuk mm -hmm. tebal, tapi jangan sampai jadi ya monyong woyals, ya kurang tepat, ya bukan dengan dimonyongkan woyals, tidak, tapi tetap dijaga, tidak boleh monyong, karena bagian yeah. dalam yang tebal, yang lidah naik ke atas, ya, yeah. lagi langit, yeah. woyals, kemudian balsi, balsi, Ro ya, roh juga termasuk yang apa namanya tebal tafkhim. Nah, ini saja ibu koreksiannya semoga di pertemuan berikutnya bacaan ibu menjadi lebih baik dan bisa dipraktekkan catatan catatannya ini. Demikian ibu koreksiannya barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu mulailah di Padang Lawas Sumatera Utara Jazakumullah Khairan dan kembali kita berikan kesempatan kepada para pemirsa Rasya TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini bisa melalui melalui dua line interaktif kita di nomor 0822 88 88 atau di nomor 0812 1212 88 silahkan jika sudah ada yang tersambung Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Dengan Kadan dari Cianjur, Jawa Barat, Ustaz. Pak Kadan di Cianjur, Masya Allah. Silahkan hmm. Pak Kadan dipersiapkan untuk membaca. Ya. Dan uh, kami sambungkan langsung ke Ustaz. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum Pak Kadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dibaca uh, surat Al-Syaqaq ayat 8 hingga ayat 17. A'udzu ya. <coughs> billahi minasy syaithanir rajim.

Fasau Fasau Fayadu Subura Ya, yeah, fa Ya, yeah, Pak Kadan Fanya lebih yeah. banyak lagi Sifat fa-nya fa yang dia hamis. Fa Fasau fa Fasau Fayadu Subura Fasau Fayadu Subura Ya wa yasla tsa'ira Ya innahu kana fi ahlihi masruro Innahu danna an la yahur

wal wa ma wal wa ma wasaqu. Baik, bagus Pak Kadan, Alhamdulillah <tuh> Untuk saat ini bacaan sudah bagus ya, Tidak ada koreksiannya sedikit saja tadi itu Alhamdulillah semoga Pak Kadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat ya mengisi waktu Ramadan dengan banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Dan semoga Amin, kita ya semua Allah. juga dimudahkan dalam membaca Al-Quran demikian Amin. Pak Kadan koreksiannya uh, pacat, uh, tidak ada catatan untuk, untuk kali ini boleh uh, bertanya Ustaz sedikit ya silakan Pak, ini Pak Kadan tentang tentang arid kan bisa dua, bisa empat, bisa enam apakah kalau misalkan uh, di boleh dua harokat atau ataupun hanya di yang dua itu hukum apa itu Pak, Pak Kadan uh, tadi? Mad arid mad -ari disukun mat arid sukun. Mat arid sukun ketika berhenti di akhir ataupun ketika wakof, dia harus rentak. Ya. Jika Pak Kadan dalam satu bacaan dibaca enam harokat, ya maka enam harokat semuanya. Kalau dibaca dua harokat, dua harokat semuanya. Ya, mungkin biasanya ketika membaca hadir ya, baca cepat. Maka lebih maka ya mat aritnya dua 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 semua. Jangan ketika di ayat pertama mat cuman cuma dua. Nanti di ayat kedua atau ayat ketiga ya jadi empat atau berikutnya jadi enam sehingga tidak seimbang ya, jadi ketika di awal kita bacanya enam ya enam dan begitu seterusnya ya ya warahmatullahi. Wa Baik. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, jazakumullah khairan, Pak Kadan di Cianjur, Jawa Barat, dan kita kembali uh, berikan kesempatan kepada para pemirsa TV, dimanapun anda berada yang mau bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini, silahkan bisa di dua line interaktif kita di nomor 0822 88 88 66 30 atau bisa di nomor 0812 12 12, 12 88 34. Silahkan, jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baik dengan ibu siapa di mana ibu? Uh, anak dia Um Ihsan dari Jambi. Umu Ihsan di Jambi. Baik Umu Ihsan silahkan dipersiapkan mushafnya Kita melanjutkan Ustaz. di surat Al Insyikok ayat 8 sampai dengan 17 saja. Dan mohon televisinya volumenya dikecilkan atau dimatikan saja. Baik langsung kita sambungkan ke Ustaz. Silakan Ustaz. Syukurkan, Ustaz ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, silakan Ibu dibaca Ummu um Umuh Ihsan ya, dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 8 hingga 17. Insyaallah. أعوذ <Sat> بالله Perhatikan ya Ummu ketika mengucapkan yuhasabu di sini pendek tidak ada matnya ya tidak ada panjangnya ya fasau fa yuhasabu ya silakan ulang kembali ya namstak Fasau payu hasabuhu hisamai Ibu tadi menambahkan buhu, yuhasabuhu. buhu. Di sini tidak ada hunya ibu, ya. Fasau payu hasabu hisabai yasiro. Ya lebih fokus ibu, silakan dulu kembali. Maaf, Ustaz. Pasau payuha sabu Kemudian di sini tanwin hisaban guna ketemu ya. Di sini tidak guna maka harus disertai dengan guna dimasukkan hisabai seperti itu. Fasau Fayu sabu hisabai yasiro. Pasaupayuha sabuhi yasiro. Ya, tinggal tersisa satu lagi untuk huruf h ya ibu. H ini termasuk huruf yang tengah tenggorokan. Kalau bahasa mudahnya h kecil ya, maka pengucapannya yuha. Jangan yuha. Adapun yuha itu bagian bawah tenggorokan ya, bagian bawah. Yuha ini kurang tepat. Yuha bagian tengah yuha yuha ulangi yuh ya yuh nah, silakan ya silakan diulang kembali pasau fa yuhasabuhu pasau pasau fa yuhasabuhu hisabih ya coba Ibu ucapkan pada kata yuhasabu yuha Yuhasabu. sabu. Kemudian pada kata hisaba. Hisaba. Nah, untuk hi. ketika hi ini agak terasa tebal Ibu. Ada seperti hentakan dari bawah hi hi. Jadi bukan hi, tapi hih, hih. Ya, hi, hi ya. Jangan sampai ada hentakan hih. hi hi. Hi. Ya, hisaba. seperti itu. C Ulang Coba, ya Ustaz. Sekali lagi Ibu diulang kembali. ya ya. Fa Fa sawfa yuhasabu hisabai yasira Penekanan hisabai ini kurang lama sedikit. Tambahkan timpunya ibu ya Umu Ihsan ditambahkan lagi Fa sawfa yuhasabu hisabai yasira. Nah, Fasau fayuha sabu rasa rasa Ya, tadi hanya masih uh, jadi besar lagi Ya. harus lebih fokus. Hey. Ya, rasa ya. ya. Nah, Ustaz. Ulang lagi ya Ulang Ya silahkan ya. maaf Harus ya Ya, silakan sekali lagi. Harus Pasau fokus. rasa Ya. Ya, Pasau payu hisabai bayasiro. Nah, gimana? pada kata hinya saja. Coba ibu hisa. ucapkan hi, hi. Hisa, hi, sudah cukup. Nah, nanti itu terus tinggal dilatih, ya, huruf ha, baik, ha, hu, hi, nah itu semua harus kecil atau bahasa kita mudahnya kecil, maksudnya bagian tengah tenggorokan. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya Ibu. Wah, yang kalibu ila ahlihi mas'uruh Nun sukun bertemu dengan kof ini termasuk huruf atau termasuk ikhfa ya ikhfa. Namun karena kof huruf isti'la maka ikhfanya lebih dalam lagi. Wayang wayang qalibu ila seperti itu. Sekali lagi. Masa. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Ya, bagus. Wa kita bahu Ya pada kata kita bahu cukup dua harokat saja ibu. Jadi ya. uh, enggak boleh uh, jangan terlalu panjang. Kita bahu nah, ini sudah lebih dari dua. Cukup ya. dengan cara ditekan kita bahu waroh nah, seperti itu. Ya silakan umum diulang kembali. Wa amman utiak kita bahwa roh Allah roh Allah ri. Ya ulang kembali ibu pemusatan silakan. Wa amman utiak kita bahwa roh Allah Rih Baik. Fasau fayadu subura. Mana Ya, lanjut. Kalau nanti enggak ada koreksi berarti lanjut aja Ibu. Wa yasna sa'ira. sifatnya sofir tajam. Maka lebih banyak aja sifatnya wa yas wa yasla la, wayas la. نعم ويصلى ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مكرورا إنه ظن Sayyahur. Ini juga hak yang berharakat domah harus tipis ibu tetap in alayyahu ya al yahur ha huru. hu hu ya huru. sekali lagi ibu nah. innahu zanna alayyahu al yahur Ya. Bala inna rabbahu Nabih Perhatikan, cukup dua saja Ibu, oh, uh, Ummu Ihsan, basiro, basiro, basiro. jangan Balsir Ini terlalu panjang. Silakan diulang kembali, Umu. Nah, Bala inna rabbahu ka Nabihi basira. Ya juga basira. Tidak basira. Ini juga berlebih Cukup dua saja, Ibu. Ya, sekali lagi. Bana inna rabbahu kana bihi Baik.

Ya, apa? tidak tidak syafaqa tapi syafaqu. Syafaqu. Ya. Tapi dijaga jangan saya monyong syafaqu, beda lagi syafaqu. Syafaqu. Karena dia tebal ya, qaf ini huruf Jadi dia ya pengucapannya apa namanya? tidak sampai ke, huruf fathah, bukan syafaqa tapi syafaqu. Seperti itu. Bilang kembali umum. Pala ukusimu bisa safaku. Baik, lebih tebal lagi, safaku. Safaku, safaku. Iya, iya seperti itu bagus. Sekali lagi coba. Pala enam sat, pala ukusib, pala ukusimu bisa Baik, nah itu bagus, sudah bagus. Kofnya nanti terus dilatih kayak seperti itu. Ya, berikutnya satu lagi. Wanaili wama wasaku. Baik, ya seperti itu ummu isan. Jadi untuk kalau kalah pada huruf kof ya, istiqomah seperti itu dilatih. Ya semoga nanti di pertemuan berikutnya ya untuk kalau sudah bagus dan yang jadi, catatan juga ya ummu yaitu perhatikan panjang pendeknya. Panjangnya dua harokat, bi jangan berlebih. Caranya bagaimana? Cukup diayun saja. Misalnya, nah. innahu kanafi kanafi. Itu sudah cukup dua. Tidak. Kanafi. Ini sudah lebih dari dua. ya oh, Seperti gitu, itu. Ustaz. Ini untuk mudah. Kalau, ya. Kan itu sudah dapat ya, ya Ustaz. Ya? ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah bagus. Nanti terus dilatih lagi di rumah. Ya eh. demikian koreksinya untuk Umu Ihsan. Semoga diberikan kemudahan untuk bagi Amin. bacaannya sehingga bisa membaca dengan baik dan benar. Demikian Om um Ihsan barakallahu fiik. Barakallah, Barakallah. syukran jazakillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan umo ihsan di Jambi dan kita kembali persilahkan atau beri kesempatan para pemirsa Rasya TV dimanapun Anda berada yang mau bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini bisa melalui dua lain interaktif kita di nomor 0822 88 88 atau di nomor 0812 1212 12 silahkan jika sudah ada yang tersambung Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nahdiyatur Rashidah ini. Iya, Baik, Ibu, uh, sudah dipersiapkan tentunya, insyaallah semuanya. Insya Allah, sudah Baik, siap. langsung kita sambungkan ke Ustaz-Ustaz, silakan, Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ibu Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, okay, silakan Ibu Nahdiyatur Rashidah dibaca Surat Al-Insyiqaq ayat 8 hingga ayat 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا Ina hu zanna alaih Bala inna Bala kan. Ya Mat Jais ini kita Kita seperatakan ya Kira-kira lima harokat Lebih panjang Bala Oh iya Tad ya. ya, Itu ada tanda iya Tad Tak betul. ulang ya Tad atau kalau memang ada tanda jim boleh berhenti bala berarti cukup dua saja bala cukup dua ya seperti itu iya, bap, Kalau iya, disambung iya, maka iya. dia panjang iya, ya, iya silakan Bala inna rabbahu kana Bihi ibihinya agak sedikit, sedikit menggantung bihi balsiro silakan kembali. Apa, uh, terlalu Mem pendek. Bihi, oh, nah, oh. dia lebih di, di, lebih ditekan lagi. Bihi basiro seperti itu. Bala inna rabbahu basiro. Ya. Wala. Wala. <coughs> ya, lanjut nasimu yeah. bisyafaqo. Betul tak? Ya. Syafaqo sudah bagus, tapi uqo juga tebal juga. Fala uqo. Fala uqasimu uqasimu bisyafaqo. Fala uqasimu bisyafaqo. Ibu masih mengucapkan uqo, 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 uqo tebal ukul dengan ukul kulit lebat ya caranya bibir bawah jangan di jangan dibuka jangan ukel. begitu tapi ukul ukul ya tetap pada posisinya ukul <tuh>. falahuqasimu bishafaku ya sekali lagi tergempa ya silahkan ibu ya seolah kat Fala uqusimu bishyafakuh. 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 Ya, sudah bagus. Bishyafakuh. Tapi ketika uqus, itu masih terasa kecil. Nanti terus latih, Ibu ya. Jangan, ya. bukan uqus, tapi uqus. Uqus. Dengan uqus. Uqus. Ya. Fala uqusimu bishyafakuh. Ya, sudah lumayan. Tapi kofnya nanti untuk yang ukosimunya ini nanti harus dilatih tetap ya, iya, diperbaiki. Baik. Iya. Berikutnya. Baik, bagus. Sudah bagus untuk Ibu Nah Dr. Rashidah. Sedikit saya koreksiannya memang di sini ada uko, di sini ada Thomas sebelumnya uku sehingga agak lebih harus lebih apa kita fokus pengucapannya oleh uku. Uku. uku demikian uh, ibu Nadia tercinta Tersyidh, untuk koreksiannya sudah bagus uh, semoga uh, di pertemuan berikutnya bacaan ibu menjadi baik dan bagus ya dan Sampai semoga diberikan istiqomah dalam bacaan Quran demikian Sampai ibu Barokahulahik terima kasih banyak Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Nahdiyatul Turasidah di Trenggalek Jawa Timur, jazakumullah khairan dan kembali kita berikan kesempatan untuk para pemirsa Rosya TV dimanapun Anda berada yang ingin bergabung bersama kita di Tadarus Quran pagi ini bisa melalui dua line interaktif kita di nomor 0822 88 88 atau bisa melalui nomor 0812-1212-8834. Silahkan jika sudah ada yang tersambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ibu Ayu di Banyuwangi. Ibu Ayu di Banyuwangi. Ibu sudah ya. dipersiapkan tentunya semuanya insya Allah. Mushafnya. ya Alhamdulillah di layar Ustaz di layar baik eh, ayat ke 8 sampai dengan 17 aja ya ibu dan volume televisinya dikecilkan atau dimatikan saja ibu baik ya. kita sambungkan langsung ke ustadz ustadz silakan ustadz ya assalamualaikum ibu ayu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz Ya, silakan Ibu dibaca surat Al-Insyiqaq ayat 8 hingga ayat 17. Ya, terima kasih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa sawfa yuhasabu hisabaiyati wa bayang qalibu ila ahlihi masrura. Ya, ibu untuk ya. sebentar untuk apa namanya masruro kemudian fathah tanwin yang fathah di akhir ini cukup dua harokat jadi masruro masruro tidak masruro ya ini terlalu panjang nah itu saja coba ulang kembali ibu ibu wayang kalibu wayang kalibu domah ibu wayang kalibu Dommah. La yang qalibu ila ahlihi masrura. Ya. Wa am wa am Ya, lanjut ini. Wa man utiya kitabahu. Ya. uh ya ibu tadi dibaca utiya. Di situ ada waw sukun ya, jadi mat Ya, Utiyah. Wa Amma, ya, wa Amman amma yes. Utiyah kita bahwa Roh adhri Tahu hmm. ya? Ya, selanjutnya ibu. Tahu payadu Subuh Wa yasla sa'ira Wa yasla Tidak Wa yasla serahiro. Saya sebelas serahiro. Saira, Ibu sebentar Perhatikan panjangnya untuk Ya Ini serahiro. Saya sebelas serahiro. Tanwin Fathah ya, fathatain Cukup dua harokat saja Sa'iro Tidak, Sa'iro Ya ini lebih dari uh, Dua harokat Silahkan Ibu dalam kembali Wayasla Wayasla Sa'iro Innahu Innahu Kana fi Ahlihi masrura. In Tebal lagi innahu, ibu, sebentar. Ya, lebih ditebalkan ya. pengucapan ro ketika doma dan fathah. Masrura, masrura. Dengan dinaikkan lidah ke langit-langit. Masrura. Innahu kanafi ahlihi masrura. Ya. In, innahu dhanna alayyahu Bala Waqo uh, apa Waqo gak Ustaz? Waqo saja gak apa-apa Bala in Lanjut Bala Inna Rabbahu Kana bihi Basirah

bahu jadi dia adanya rongga yang mulutnya dibuat jadi seperti apa o gitu roh bukan roh, tapi roh lebih dibuka bala inna rabbahu ka basira bala inna rabbahu kana basira Betul ya. Lanjut. Fala uqsimu bi asfaq. Nah, tidak ada bi Ibu. Perhatikan itu tasydid pada huruf shin bi Silakan ulang kembali. Fala uqsimu kok? safaq. Ya, off yang dia kof yang ketika kolkolah pada huruf kof tidak boleh adanya hamzah bisyafaqu tapi bisyafaqu fala uqsimu bisyafaqu bisyafaqu bis ya yeah. fala uqsimu bisyafaq Ya, yeah. Syafaqo, sebentar, sebentar, Ibu. Syafako yeah. ini kurang tebal. Bis ini kurang tebal. Bis karena off termasuk huruf istilah, sehingga pengucapan ya, kolokolahnya juga lebih tebal. Bis tidak bis itu tipis. Syafako, naik ke ke atas. Ya, selanjutnya, bis syafako. Istisah, iya seperti ya. itu? Ya, sekali fala, lagi, Fala iya, iya, Baik. iya, juga, Ibu, iya, iya, pada kata iya, iya, itu juga tebal. iya, iya, tidak uke kalau uke tipis uko". seperti itu. Ya fala bis bisafaq Baik Walaili wa ma Baik bagus untuk Ibu Ayu ini saja baik, ya. uh, perlu diperhatikan ya pada mat-matnya ya ketika panjang jangan berlebih panjangnya kemudian kol-kolah juga ya tidak ada uh, terhentinya suara syafaqo ya tapi syafaqo baik itu saja koreksinya itu Ibu Ayu. Semoga Allah Subhanahu wa mudahkan Ibu Ayu ya di pertemuan berikutnya bisa membaca dengan baik dan benar. Barakallahu fiik. Ustaz mau tanya boleh Mbak Ustaz? Ya, silakan Ibu. Ini acaranya setiap hari apa sepekan sekali Ustaz? Ya, insya Allah hari Senin hingga hari Sabtu Ibu. Hari Senin oh, ya. sampai hari Sabtu jam 8 Baktini, oh, waktu ini Boleh Indonesia ikutan Barat, rutin wasrat, kalau bisa masuk. Ya. Kalau umpama kalau ya, bisa masuk, bisa rutin ikut. insyaallah Ibu. Mudah-mudahan. Oh ya, terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik jazakumullah khairan Ibu Ayu di Banyuwangi dan uh, Ibu Ayu tadi menjadi pembaca atau penelpon terakhir di episode kali ini mudah-mudahan nanti bisa kita berikan kesempatan untuk para peserta atau para pemirsa Rocha TV dimanapun anda berada untuk uh, memperdengarkan bacaannya bersama Ustadz, Insya Allah masih ada waktu uh, beberapa hari lagi, Insya Allah ada tersisa banyak masih Ramadan kita dan program kita ini atau Tadarus Quran ini selama Ramadan kita selenggarakan dari Senin hingga Sabtu di pukul 8.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan mungkin ada kesimpulan atau nasihat sebagai penutup di episode kali ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Mirsa, Ustaz Ibn Rahmatullahi Alhamdulillah, kita mengisi waktu-waktu yang Ramadan dengan banyak membaca Al-Quran dan ini juga bentuk bagian kita mengisi Ramadan dengan ya banyak uh, mempelajari ya bacaan Al-Qur'an sehingga <tuh> semakin hari atau di tahun berikutnya di kesempatan berikutnya bacaan kita lebih ya menjadi lebih baik dan tentunya ada perbaikan. Nah, dan juga terus kita berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan memperbanyak baca Al-Qur'an. Semoga Al-Qur'an kelak menjadi syafaat bagi kita. Demikian barakallahu fikum. Baik jazakumullah keranstad atas bimbingan dan arahannya dan dengan demikian para pemirsa Roshat TV berakhir sudah kajian atau program tadarus Quran pagi ini Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya masih di saluran televisi kecintaan kita di Roshat TV saluran dakwah keluarga Islami dan kami mohon maaf jika masih banyak yang belum bisa memperdengarkan bacaan di hari ini mudah-mudahan bisa di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan kami mewakili kru yang bertugas pamit. Kita tutup dengan doa kafartul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika syadwalla ilaha ila anta astagfirullah wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.